Sobat MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas 9 mumi paling terkenal di dunia. Kalau kita berbicara tentang mumi, yang ada di pikiran kita adalah sosok mayat yang dibalut pita putih dan berasal dari Mesir. Kenyataannya, mumi tidak selalu seperti itu dan tersebar di segala pelosok negeri. Dan inilah 9 mumi yang terkenal di dunia yang berasal selain dari Mesir. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel. Serta turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Yang pertama, mumi Lady Day. Lady Day yang bernama Xin Zui merupakan istri dari Li Chang pada masa dinasti Han Barat Tiongkok kuno. Dia memperoleh ketenaran lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya ketika makamnya ditemukan di dalam sebuah bukit yang dikenal sebagai Mawang Dui di Changsha, Yunnan, Tiongkok. Yang kedua, mumi Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov, yang lebih dikenal dengan julukan Lenin, seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia. Tubuh Lenin dibalsem dan dipajang di Red Square, Rusia. Fakta menarik adalah perawatan mumi sangat mahal, mencapai $200,000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Yang ketiga adalah mumi Tollenman. Tollenman merupakan mumi yang terjadi secara natural. Ketika hidup, dia adalah seorang pria yang hidup pada abad keempat sebelum masehi dalam periode zaman besi pre-Roman di Skandinavia. Dia ditemukan pada tahun 1950 di dalam rawa gambut di semenanjung Jutland di Denmark. Yang mengawetkan mayatnya, temuan ini lebih dikenal dengan nama manusia rawa. Fitur wajah manusia Tollen ini sangat terawetkan, sehingga orang mengira dia adalah korban pembunuhan. Yang keempat adalah mumi Ötzi. Ötzi atau mumi manusia Similaun adalah nama dari mumi manusia yang terawetkan secara alamiah yang berasal dari 3300 sebelum masehi atau 53 abad yang lalu. Mumi ini ditemukan pada tanggal 19 September 1991 di Gletser Snalstal di Ötztalalp dekat Hauslabjoch di perbatasan antara Austria dan Italia. Nama mumi berasal dari Ötztal atau lembah Ötz di tempat ia ditemukan. Di posisi kelima, mumi La Donsela. The Maiden atau yang juga disebut La Donsela ditemukan di Permanfrost pada tahun 1999. Mumi yang berupa seorang gadis dari suku Inca ini meninggal dunia sekitar 500 tahun lalu. Sudah sangat tua namun dengan bentuk yang masih utuh dan terjaga. Sangatlah sulit untuk mempercayai bahwa mumi La Donsela ini telah berumur 5 abad lamanya. Diberitakan mumi ini meninggal karena ledakan Gunung Merapi. Di posisi ke-6, mumi Itigilov. Biksu Dashi Dorzo Itigilov meninggal dunia 90 tahun lalu di Buryatia, sebuah wilayah di Siberia. Berdasarkan wasiat terakhirnya, sang biksu menulis ia akan memasuki nirwana, tapi ia meminta bahwa kuburannya digali kembali 30 tahun kemudian. Saat ditemukan, posisinya seperti bermeditasi dan tidak ada yang tahu bagaimana caranya kondisi tubuhnya ini terawat dengan baik. Next, kita lanjut ke posisi ke-7, mumi bayi kilat kisok. Bayi berusia 6 bulan ini diduga dikubur hidup-hidup di Greenland. Jasadnya ditemukan di atas tumpukan 3 mumi perempuan dan seorang balita laki-laki lainnya. Diperkirakan bayi malang itu mengidap sindrom keterbelakangan mental. Seusai tradisi Eskimo pada zaman itu, anak-anak yang mengidap keterbelakangan mental harus dikubur hidup-hidup bersama ibunya. Lanjut di posisi ke-8, mumi Lowland. Mumi yang disimpan di Xinjiang sedikit berbeda dengan mumi Mesir. Pengawetannya tidak dengan balsem, tapi dikeringkan. Yang paling terkenal dari koleksi manusia purba di sini adalah mumi Lowland Beauty. Rambut asli, tubuh, dan raut mukanya masih tergambar dengan jelas.
Setelah disketsa ulang, wajah yang tampak adalah seorang wanita cantik. Yang terakhir, di urutan ke-9 adalah mumi Sokushin Butsu. Mumi dari biksu di Jepang ini tidak diawetkan dengan pembalseman. Mereka melakukan mumifikasi pada diri mereka sendiri yang berujung kematian. Setelah 1000 hari sejak dikubur, peti para biksu ini akan digali oleh muridnya. Jika penampilan mereka tetap sama dan tidak ada perubahan, maka biksu ini akan diberi status sebagai Sokushin Butsu. Sobat MG Channel, itu dia 9 ulasan tentang mumi yang paling terkenal di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke semua teman-temanmu di media sosial agar video ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke semua orang. See you di video-video MG Channel selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.